Halo sahabat Selka, kita sekarang mau nge-review AC yang dari Made in Indonesia. Di sini sudah ada indoor outdoor dari brand Polytron. Nah, di depan saya ini ada yang tipenya tipe standar, yaitu PAC05VH. Ini saya ambil yang setengah PK ya, karena memang paling lakunya rata-rata di setengah sampai 1 PK ya. Dan memang ini untuk Polytron itu yang tipe VH-nya itu ada sampai di 2 PK. Jadi kalian tergantung kebutuhan masing-masing ya. Jadi sebelum kita lebih detail mengenai speknya, terus display barangnya seperti apa bentuknya, jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, dan nyalain juga lonceng buat dapat notifikasi video-video terbaru dari selka.id. Halo sahabat Selka, kita ada kabar baik banget nih, karena banyak banget yang request dan juga banyak banget yang nanyain. Udah lama, dari bulan-bulan lalu, malah tahun-tahun lalu. Jadi kita sekarang udah launching untuk Selka Clean. Jadi kalian kalau yang mau cuci AC itu bisa langsung ke website kita untuk belanja untuk cuci AC-nya dari yang setengah sampai 2,5 PK khusus untuk accessibility aja saat ini. Nah, kalian tuh udah bisa langsung belanja di website kita. Jadi kalian nanti akan search aja di website kita untuk ketik cuci AC. Nanti ada keluar pilihan untuk setengah 1 PK, 1,5 sampai 2,5 PK. Jadi kalian bisa pilih dan kuantitinya sesuai dengan yang kalian mau cuci di rumah, seberapa banyak AC yang ada kalian. Nah, kita masuk ke display unitnya. Ya, seperti biasa pasti dilihat langsung dari indoornya. Di sini yang setengah PK, jadi ukurannya kurang lebih hampir semuanya tuh sama setengah PK ya, panjang sama lebarnya nggak begitu beda jauhnya. Nah, di sini untuk Polytron si yang tipe VH standarnya, dia sudah punya display LED-nya ya, jadi sudah tertampil. Jadi kalau misalkan ada kalian mau nyalain untuk suhunya di 25, dia akan keluar 25 dan seterusnya. Dan juga dia ini bisa mendeteksi, jadi kalau misalkan ada apa-apa nanti keluar dari LED. Jadi kalau kalian misalkan ada kenapa-napa AC-nya misalkan rusak, itu akan keluar langsung dari si LED-nya. Nah, lalu untuk warnanya, ini warnanya putih white. Jadi bukan krem ya, lebih ke putih. Dan hampir semua AC sih pasti sekarang indoornya warnanya putih sih gitu. Di indoornya ini ada sih stikernya IER ya, sudah ada. Jadi di sini IER-nya ada hemat energi bintang 4 juga. Lalu juga di sebelahnya lagi ada stiker mengenai fitur-fitur yang nanti kita akan infokan di slide selanjutnya. Nah, untuk brandnya, merek Polytronnya ada di tengah bawah, dan bisa LED-nya di atas si mereknya tersebut. Untuk swingnya normal ya, ya tidak terlalu terbuka atau lebar banget ya. Jadi untuk jaraknya dia juga normal. Terus dia di kiri kanannya tidak ada untuk sensor-sensornya ya, gitu. Jadi polos aja ya, karena sensornya itu mungkin sudah ada di LED-nya. Jadi untuk suhu-suhunya, on-off-nya sudah ada di LED tersebut. Nah, untuk si outdoor-nya ini dia warnanya seperti outdoor pada umumnya ya, terus bentuknya juga tidak terlalu besar ya. Jadi juga ada brand Polytronnya, karena kurang lebih memang semua indoor sudah seperti ini. Dan plusnya lagi di brandnya Indonesia itu rata-rata sudah memberikan tambahan 1 meter kabel listriknya untuk power. Karena kan biasanya kalau kita pemasangan itu kan pasti harus dilebihkan dari panjang pipa. Jadi kalau pipanya misalnya kalian beli 3 meter, kabelnya itu harus lebih 1 meter. Nah, itu memang untuk si kabel powernya nyambung ke listrik yang ada. Kalau misalkan kalian mau listriknya tuh di samping indoor, atau misalkan mau langsung ke MCB juga bisa. Nah, itu dari si brand Polytron ini sudah dapat plus satunya. Jadi kalian lebih untung 1 meternya. Karena kalau yang di brand selain brand Indonesia itu, mereka itu harus beli plus 1 meter lagi dari si panjang kabelnya.
kita ke kelengkapannya si Polytron VH ini. Nah, di sini ada dua kantong yang ada di dalam dusnya. Ini ada di indoornya, nanti kalau kalian mau cek itu bisa langsung buka di indoornya aja. Terus kalau kalian terima barang, ceknya lebih ke kelengkapan dan juga sama si bodinya ya, lebih bagus atau ada cacat atau enggak. Nah, kantong yang pertama ini adalah si seperti bracket gitu, tapi ini bracketnya bukan yang untuk di dinding. Jadi ini sudah plus dapat di sini sebutannya mounting. Jadi untuk outdoor yang kalau kalian nggak mau taruh di dinding, maunya taruhnya di lantai aja, itu bisa pakai ini. Jadi supaya kalian nggak perlu pakai bata, atau misal kalian nggak perlu cari kayu-kayu atau bikin raknya, kalau misalkan cuma taruh di lantai. Kegunaannya supaya outdoornya tidak langsung kena lantai, karena kalau misalkan langsung di lantai, kalau misalkan hujan atau basah kena air, itu outdoornya nanti kemasukan air, terus kropos juga untuk besi-besinya lebih nggak tahan lama. Nah, jadi sudah plus diberikan dari si Polytron. Beberapa yang udah saya review itu belum pernah dapat si mounting ini. Jadi baru si Polytron VH ini yang dari video sebelumnya dapat si mounting untuk outdoor. Tapi kalau dapat bracket ya memang hampir semua juga belum pasti dikasih bracket. Nah, untuk kantong selanjutnya ini kelengkapannya masih kesegel, jadi saya nggak bisa buka. Itu ada si remote AC-nya, ada dudukannya juga. Ya, ini ada Armaflex tambahan gitu ya, mungkin untuk si kabelnya nanti ya bisa ditambahin. Ada nepel-nepel baterai dan juga ada buku manual dan kartu garansi. Jadi semua sudah dalam satu kantong. Jadi kalau kalian terima tinggal lihat, oh ya ada dua kantong dan tidak terbuka, jadi semuanya aman gitu. Jadi nggak ada yang ketinggalan gitu ya. Nah, kita masuk ke spek-spek yang ada di PAC05 VH ini. Nah, si Polytron ini itu mempunyai garansi 3 tahun spare part, 5 tahun kompresor. Jadi untuk brand Indonesia menurut saya ini cukup panjang, jadi kita tuh lebih aman pemakaiannya, karena beberapa brand hanya ada yang lebih pendek daripada si Polytron ini. Nah, kalau spare partnya udah 3 tahun, berarti kurang lebih kita akan lebih aman 3 tahun untuk penggantian spare partnya, nggak perlu ada biaya. Tapi kalau jasa-jasa lainnya di luar spare part ya pasti tetap dikenakan. Jadi jangan kalian berpikir kalau garansi 3 tahun, 5 tahun itu kita full bebas biaya banget. Ya tergantung, ada yang iya, ada yang enggak. Jadi balik lagi ketentuan setiap brand masing-masing ya. Lalu kita akan ke spek yang ada di remote-nya dahulu. Kalau di tombol-tombolnya seperti normalnya ya, biasa ada on off, ada timer ya kan, ada sleep. Nah, di sini juga ada temperatur. Di sebelahnya yang dekat on off itu sebelah kiri ada yang super. Super itu di mana turbo mute. Jadi turbo mute itu dia lebih untuk ke kecepatan pendinginannya. Jadi kalau kalian ngerasa pas lagi mau nyalain AC masih panas, tunggunya kelamaan, langsung pencet aja si turbo mode ini supaya kalian dinginnya lebih cepat dan lebih merata gitu. Nah, lalu untuk yang di tombol berikutnya, untuk ada tombol iFill. iFill ini dimana kalau kalian nyalain dia akan mengatur suhu sesuai yang ada di ruangan. Jadi kalau memang merasa ruangnya sudah terlalu dingin, dia akan mengikuti. Jadi kalau terlalu panas, dia akan juga mengikuti kedinginannya. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing untuk ngatur sendiri. Jadi tinggal pencet aja tombol si iFill ini. Lalu dia swingnya hanya satu arah, atas bawah ya, tidak bisa kiri kanan. Lalu untuk tombol berikutnya sleep seperti biasa. Jadi kalau kalian malam pakai tombol sleep, dia kalau sudah terlalu dingin dia akan mati sebentar. Nanti kalau panas dia akan menyala kembali. Dan ada quiet itu dimana untuk kebisingannya, jadi bisa lebih mengurangi tingkat kebisingan si indoor tersebut. Tapi kalau untuk tingkat kebisingan itu balik lagi ke masing-masing punya tingkat kebisingannya. Jadi kalau ada yang ngerasa ya ini menurut saya ini udah cukup hening, bagi orang kan mungkin masih berisik ya kalau dalam kondisi tidur atau misalkan benar-benar sepi banget. Lalu ada tombol dimmer. Dimmer ini dimana untuk mematikan nyalakan si LED.
Dan juga ada tombol ekonomi. Tombol ekonomi ini dimana untuk mengurangi penggunaan watt listriknya, jadi low energy. Tapi ini khusus untuk si setengah PK aja, jadi di atas setengah PK itu tidak ada fitur si low energy ini. Ya lumayan mengurangi sampai 15% wattnya dari si setengah PK ini, jadi lebih irit lagi ya. Lalu juga fiturnya ini si VH ada si auto cleaning, jadi dia otomatis kita nggak perlu pencet tombol apapun, dia akan bisa membersihkan atau mengurangi debu dan bakteri dari si indoor tersebut. Jadi dia akan mengeluarkan angin dan udara yang lebih baik daripada kalau misalkan kita nggak ada fitur si auto cleaning. Jadi kita kalau misalkan mau cuci yang biasa, cuci AC-nya bisa 2 bulan sekali, mungkin lebih mengirit jadi 2,5 bulan sampai 3 bulan. Nah, fitur yang terakhir ada di si PAC05VH ini adalah si leak edge detector, di mana dia bisa memberikan tanda-tanda bahwa AC ini bermasalah, yaitu dari mana? Dari nanti si LED yang ada di indoornya. Jadi situ sudah otomatis, tidak perlu kita setting-setting, jadi memang sudah termasuk dalam si fitur CVH ini. Dan ini memang ada di fitur semua VH, jadi bukan cuma setengah PK aja ya. Oke, kita sudah di kesimpulan untuk si AC ini. Pribadi kalau menurut saya untuk AC brand Indonesia dengan fitur-fitur yang tadi lumayan lengkap, menyaingi brand-brand lain, menurut saya ini dengan harganya juga yang kalau dibanding setengah PK dengan setengah PK yang lain itu lumayan gimana ya, banyak fitur yang bisa kita pakai yang udah memang dapat ada di brand-brand lain, apalagi brand-brand Cina dan brand-brand Jepang. Ini Indonesia dengan harga 2,4 lah untuk setengah PK-nya ya, itu kalian sudah dapat si ekonomi low energy-nya, terus juga udah auto cleaning ya, tidak semua punya auto cleaning. Dan brand Indonesia ini Polytron sudah ada, nah, dan juga harganya sangat terjangkau ya, fiturnya nggak cuma sedikit, jadi banyak yang bisa kita pakai. Ada LED, nggak semua yang punya indoor AC brand standar itu sudah ada LED-nya, LED suhu yang ada di indoor ya. Nah, jadi menurut saya ini sangat, kalau kalian percaya dengan brand Indonesia, cocok banget pakai si Polytron ini gitu. Nah, untuk detail produknya ya ada di spesifikasinya sama tampilan-tampilannya, atau mengenai harga itu kalian bisa cek di website kita di www.selka.id. Nanti kita juga tampilin di layar dan di komen, itu deskripsinya, kalian bisa lihat ya mengenai spek-speknya sampai dimensi-dimensinya sampai selengkap-lengkapnya. Kalau memang belum lengkap boleh bisa ditanyakan di kolom komen, nanti kita akan bantu cari tahu dan tanya-tanyakan langsung ke brandnya, langsung apa yang kalian pengen tanyakan. Sudah di akhir video, jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, dan juga nyalain lonceng buat dapat notifikasi video-video update kita selanjutnya.